Tuan-tuan yang saya hormati, saya tak nak bercakap panjang, saya cuma nak bagi tahu bahawa keputusan yang diambil oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang, keputusan yang diambil oleh Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ke atas pengguguran pengurusi dan timbalan pengurusi masjid di seluruh Pulau Pinang ini adalah tindakan politik. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sebab saya nak bagi tahu adalah tindakan politik, sebab 12 masjid yang diambil tindakan itu hanyalah bergantung kepada pengurusi dan timbalan pengurusi. Saya adalah AJK sahaja. Pasal apa nama saya digugurkan sebagai AJK yang menang bertanding semasa pemilihan? Apa salah saya di Pulau Pinang? Kita tidak ada terlibat langsung dengan SOP. Tidak ada terlibat langsung dengan memberi kuliah ataupun khutbah tanpa tauliah. Kita tidak ada terlibat langsung dengan institusi masjid melawan Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam. Sebab saya mengatakan adalah tindakan politik. Tuan-tuan, ingat Datuk Zakiuddin Ahmad, beliau adalah adun Pinang Tunggal. Beliau adalah timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang. Beliau adalah Exco Agama Islam Pulau Pinang. Beliau adalah Yang Dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Ini Yang Dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang adalah tunjukkan untuk dilantik melalui mesyuarat Exco Pulau Pinang. Mesyuarat Exco ini, 8 Exco adalah DAP, tuan-tuan dan puan. Ini saya nak beritahu bagaimana mereka nak mensucikan masjid daripada politik, sedangkan Majlis Agama Islam itu ditadbir oleh lantikan politik. Bagaimana mereka nak menafikan masjid ini ada unsur-unsur politik, sedangkan ahli-ahli Majlis Agama Islam Pulau Pinang yang dilantik oleh lantikan politik, Parti Amanah mewakili lantikan-lantikan politik sebagai ahli Majlis Agama Islam. Parti PKR mewakili lantikan-lantikan politik sebagai ahli Majlis Agama Islam. Dan saya nak bagi tahu lagi, Wakaf Pulau Pinang Sendirian Berhad juga adalah lantikan politik. Kita adalah lantikan politik. Semua institusi-institusi di bawah Majlis Agama Islam Pulau Pinang adalah lantikan-lantikan politik. Kenapa tindakan diambil ke atas masjid-masjid Islam? 197 masjid ini hendak didiamkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Mereka nak menghalang suara-suara umat Islam melalui masjid. Sebab itu, suara-suara anak-anak karya dinafikan. Bermakna tidak ada demokrasi di masjid. Tidak ada hak kepada anak-anak karya. Ini yang kita takut, satu ancaman terhadap umat Islam di Pulau Pinang. Bermakna tuan-tuan, selepas ini kalau kita tidak bangkit pertahankan institusi masjid, suara 197 anak-anak karya di seluruh Pulau Pinang akan dinafikan hak oleh Kerajaan Negeri melalui institusi Majlis Agama Islam yang dipimpin oleh Yang Dipertua Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Datuk Zakiuddin Ahmad. Ini yang saya nak bagi tahu, bahawa ini adalah agenda politik dan di belakang ini adalah Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Takbir! Takbir!